26,7 juta orang berada di Provinsi Jawa Barat nggak punya pelabuhan samudra. Ini kegilaan macam apa? Istilahnya Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, segala macam kan. Jawa Barat yang begitu gede nggak punya. Semuanya mengarah ke Tanjung Priok. Sehingga pajak ekspor tadi hitungannya adalah punya Jakarta. Ya, betul kan? Punya Jakarta. Undang-undangnya itu bunyinya di mana barang dikapalkan. Shippingnya dikapalkan. Tapi jadi ya. Harus jadi nih. Barang. Ini harus ngotot ini. Ya kan? Kalau enggak apa kata dunia? Bandara udah punya. Ini kemarin di Menko ya, Pak. Ini jangan-jangan nih pemerintah pusat nih diskriminatif sama Jawa Barat. Ketawa. Menurut Pak Sar enggak punya pelabuhan. Samudra enggak punya bandara internasional. Jawa Tengah punya banyak malah. Jawa Timur punya banyak malah. Ya kan? Iya. Banten ada Cengkareng itu kan. Iya. Jadi mau diperjuangkan. Ini enggak ada. Perjuangan. Perda Jati ya. Perda Jati baru ya, Bang. Perang kalau perlu kan. Mantap. Maksa. Ya.